Halo sahabat Gerindu semua, jumpa lagi dengan saya Fira. Dan saya Syabdori. Kali ini kita berdua tukar. Oh enggak ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Syabdori dan Fira. Nah, kali ini kita akan membuat apa pengen? Hari ini kita akan sudah pernah buat dengar ini. Membuat yang kemarin aku bilang itu loh, baik untuk pencernaan. Pastinya dibutuhkan banget kan di bulan puasa ini. Di bulan puasa gini memang sesuatu yang berhubungan pencernaan itu penting banget. Makanya menurut kali ini kita akan buat sesuatu yang baik banget buat pencernaan. Baik. Nah, oke. Nah, ini namanya itu adalah Beodrim. Apa itu Beodrim? Beodrim itu adalah berry yogurt. Nah, kali ini kita akan membuat yogurt. Nah, tapi sebelum mulai kemarin nih di Instagramnya @goldenfield itu ada sobat Goldenfield yang pengen ikutin kegiatan kita hari ini di dapur Goldenfield. Dan setahu aku juga kayaknya ini orangnya ini suka ikutin sosial medianya Goldenfield ya. Soalnya suka komen, dia suka like kayaknya ya. Nah makanya hari ini kita pamitan, kebetulan nanti kita buka aja langsung nih biar nggak penasaran. Makanya kemarin dia pengen tahu nih cara buat yogurt karena dia sendiri kan slim kayaknya ya. Nah, langsung aja sama Godina. Ya, silakan masuk. Ini namanya artis, namanya Fitri. Tapi ya, mungkin sobat Gold itu ikutin kita hari ini biar bisa bikin yogurt ini luar biasa bagus, apalagi sudah ditambah dengan Golden Peel. Nah, kita akan mulai ya. Boleh. Untuk yang pertama, Fitri, kita siapkan susu cair. Jadi boleh membantu di sini atau di mana? Oke, di sini. Kelihatan ya sambil ngobrol-ngobrol aja ini sama Fira boleh. Di sini Fitri udah kita siapin susu cair 1 liter. Ya, 1 liter. Yuk, di susu cair 1 liter diaduk. Kemudian ini kita panaskan. Sobat Golden Peel, itu juga kalau pengen mau buat yogurt yang bagus, memang saya usahakan pertama susunya juga harus baik. Dia harus bagus. Yang kedua juga memang kita akan buat tiangnya adalah membutuhkan strategi khusus. Susunya saya, ini kita pakai UHT atau fresh milk? Saya sih lebih senang UHT. Tapi kalau Fitri punya di rumah boleh tuh. Kita kan suka ada yang jualan susu fresh. Ya. Itu juga boleh pakai. Nah, sebenarnya paling pentingnya saat membuat yogurt itu pas posisi pemanasan di susunya, sobat Goldenfield semua. Jadi memang tidak boleh terlalu mendidih. Kalau misal kita hitung derajat Celsius itu cuma 70 derajat Celsius. Nah ini biar Fitri juga tahu, ini kita udah siapkan punya termogan. Jadi ya, iya, modal ya termogan. Tapi ini bukan saya nyolong dari security depan. Bukan ini ini pada yang kita punya termogan kurang lebih 70 derajat Celsius. Nah jadi memang, nah kalau sobat golip di rumah, kita kan nggak punya chef begini. Cara ngetesnya gimana? Gampang. Set, dicatat, celup di sini. Nggak boleh. Ya, iya. Jadi nanti saat tahu dari mana 70 derajat Celsius, pertama dia sebelum berbunyi dia udah keluar asap. Ya jadi udah mulai ngebul-ngebul dikit, boleh tuh dicoba pakai tangan sobat Gold itu, tapi jangan lama-lama, takutnya jadi udah rebus tangan. Kalau misalnya nggak punya ternyata seperti ini kan mungkin juga harganya lumayan. Betul, sekarang lagi nih sobat Gold nih, lagi nih harganya dulu sekarang udah ya udah bisa bayar kontrakan kayaknya punya satu ya. Nih kalau mau lihat silakan nih deketin Fira. Oke.
Jadi silakan terasi nanti biar Pak Fitri bisa ikutin setelah di sini ya. Nah, ini tinggal kita tunggu kurang lebih. Kalau kemarin saya hitungin menit itu kurang lebih sekitar 6-7 menit. Dia udah mulai. Itu sambil diaduk sih. Betul, sambil diaduk sambil berdoa. Semoga jadi ya Allah. Kira-kira berdoanya semoga cepat buka puasa. Ya, semoga jadi dulu kalau jadi buka puasa pasti datang. Tahu nggak? Ini saya ada tebak-tebakan sedikit nih. Artis-artis siapa yang ditunggu saat bulan Ramadan? Siapa? Pikirin tuh. Kalau Fitri bisa, artis. Saya kasih Frida yang boleh dengar 1 kilo karena jangan-jangan Fitri lagi. Iya, aku kasih siapa yang Fitri lagi ya? Ditungguin banget saat berpuasa nih. Tau gak? Sobat Gondor itu ada yang tau gak? Kalau ada yang tau, komen aja di bawah sebelum disebutin nih. Fitri tau gak? Kalau Fitri tau, saya kasih gratis nih. Aduh, satu bang Gondor itu gak bisa buat yang dari sini. Aduh, siapa dong? Aduh, tau gak? Kan itu ke Sobat Gondor Pil. Shafira. Hah? Salah. Woy, ganti nanti Shafira soalnya. Iya. Ini cukup paling kurang lebih setengah minutan lagi, kira? Ya. Masih dinyalakan apinya. Ini sudah mulai 66, 65, turun naik, dan lihat ke telur. Nah biasa, oke, cukup. Ya. Oke, anak ya, ini sudah. Nah, sobat Golden Pill, kamera boleh dekat sedikit. Jadi dia cuma cukup berasa seperti ini, tapi tidak begini. Fitri, kamu sama sampai berasa seperti itu. Gak sampai, jadi ini triknya. Kadang-kadang sobat golden pill itu kalau buat yogurt itu gagalnya di sini, terlalu panas. Kalau terlalu panas saat kita campurkan diam yogurtnya seperti ini, itu pecah dan hasilnya bukan kental malah pecah. Jadi sayang, ini usahakan cuma cukup dia boleh saja. Nah, ngomong-ngomong nih, ada angkat dulu daging, angkat dulu. Kita tunggu kurang lebih, tunggu sampai dia 40 derajat celcius dulu baru dimasukin. Nah setelah seperti ini pun gak boleh langsung dimasukin. Yogurtnya, karena ini penting. Pentingnya adalah kita harus jadi buat ininya dulu, nanti baru dikasih golden itu jauh lebih enak lagi. Kita buat base yogurtnya dulu itu sangat penting. Fitri ya, jadi memang tadi kemarin di DP penasaran banget kan mau minum ini. Jadi ini agak detailnya adalah kita panaskan cuma 70 derajat, kemudian kita dinginkan sampai dia 40 derajat celcius baru dimasukkan yogurtnya. Ingat? Kendala yang akan timbul kalau misalnya kita masukkan yogurtnya pada saat dia benar-benar baru ditaruh dari bisa nggak jadi dan dia bisa pecah juga ya. Benar banget. Nah sambil dia cepat ini memang benar diaduk-aduk. Kalau bisa mau cepat itu dikipasin boleh. Oh, boleh dikipasin. Boleh. Di yasinnya juga boleh ya. Tapi saya beli kipas. Tapi saya beli kipas ya. Yasin kita sih serem gitu ya. Ini lagi puasa gitu kan. Benar-benar. Nah kan. Kalau boleh tahu Fitri tahu golden pill itu di mana? Kalau Fitri itu biasanya pertama kali tahu kue dulu, pertama kali tahu itu dari mana? Kalau ada di sosial media atau dari toko bahan kue? Fitri kan suka iseng-iseng aja gitu, jadi kayak biasa lah. Ngeliat di YouTube gitu, belajar-belajar di kue. Okay. Fitri ke toko bahan kue, terus ngeliat ada kue kayak gini ya. Terus penasaran sama coba rasa kan yang lain kan udah biasa cobain. Terus jadi pas, jadi sekarang salah satu followernya golden pill ya? Iya, pasti. Kemarin ya, Fitri ini nge-DM kita, katanya pengen ikut sibuk kegiatan di golden pill. Nah, ini hari ini kebetulan di Ramadan Fitri puasa. Insyaallah. Oh, insyaallah puasa. Jadi masih sempat jadi bawa pulang ya buat oleh-oleh. Oh, tidak. Kita bawa oleh-oleh. Kalau Fitri ini di rumah kalau pakai produknya golden pill itu untuk apa aja? Kalau untuk Fitri sih mungkin siapa yang belum ngerti untuk dia apa-apain ya paling kayak yang seperti yang Fitri lihat di belakang sini untuk campuran minuman aja sama paling dicampur sama kue-kue gitu. Roti gitu ya, masak ya. Tapi kemarin udah Fitri kita nih beberapa setiap hari kan kita ada punya ini ada udah praktek tuh nih dari
kita sayangin kemarin. Oh itu yang fitri praktek itu yang kemarin itu yang bikin berry apa tuh sih? Aku lupa deh. Berry tamu. Oh iya. Wow. Kira aku bikin di rumah, ibu tuh aku suka. Nah, sebab golden pilih boleh juga. Dan kita kalau pun ikutan, tapi jangan banyak-banyak karena di kita distancing. Okay. Kalau datangnya 10 orang diusir kita security ya. Ngikutin kegiatan kita nih, bikin apa sih di dapur Golden Field, boleh dan kita mungkin yang paling cepat itu yang kita pilih ya. Oke, nah sambil dulu kita tunggu ini dulu, dingin dulu ya, ya sampai dingin baru kita masukkan gambarnya. Oke, kalau Golden Field ini udah, kita tadi kan tunggu kurang lebih ya 3 bulan kayaknya dingin ya. Waduh lama banget. Gak lama, kita gak nyangka fix, kita paling sekitar 10 menit asal sambil diaduk. Ya, sambil duduk sambil diomongin baik-baik kan kalau diomongin yang panas. Ya, panas dong. Ya, ini omongin baik-baik. Aduh, energi gitu ya. Ya, kan. Ini selanjutnya kita di sini ada yogurt. Ya, yogurtnya tinggal di ini. Fitri, ini yogurtnya kita pakai yogurt yang plain. Selain kalau dulu ya, Fitri juga ini pakai yang plain. Jadi, kita ini akan membuat biang yogurt. Ya, ini ya. Jadi kita buat biang yogurtnya terlebih dahulu. Dan yogurt ini memang penting ya, Pak. Jadi, untuk kita akan buat biangnya itu kita setelah jadi seperti ini kita tinggal taruh ke dalam bak seperti ini kita diamkan selama 12 jam. Nah, kalau sobat Golden Field mau yang praktis ya tidak menggunakan apa namanya tidak menggunakan basic yogurtnya bisa aja buat teh ya tadi ya terus dimasukkan yogurt plainnya kemudian dimasukkan Golden Field itu aja. Tapi encer, tapi jatuhnya memang dia tetap segar tapi kekentalannya agak kurang. Makanya kita biar dapat kentalnya oke, dapatnya bagus kita buat biarnya terlebih dahulu. Nah yuk, kita tinggal tuang aja. Ini memang untuk 12 jam aja sih? Ya. Bisa kurang atau gimana? Ya, itu ini sebenarnya kita buat, sebenarnya saya pernah sobat Golden Meal, Fitri juga, saya pernah praktek ini bisa dimaksimalkan 6 jam. 6 jam. Atau kita lihat suhunya di sini sudah menurun. Jadi sebenarnya 12 jam itu adalah hasil terbaiknya. Terbaiknya. Bisa sobat Golden Meal bisa misal 6 jam, udah kita diamkan 6 jam di sini, kemudian kita aduk, dicampur dengan Golden Meal-nya, terus kita diamkan di kulkas dan langsung diminum. Ya, diamkan di kulkas nanti kentalnya sendiri setelah dia dimasukin ke dalam botol-botol seperti ini bisa seperti itu atau tadi yang saya sarankan tadi susu latte dimasukkan dengan yogurt plain tapi dosisnya ditaikin misal 1 liter itu dengan 1 bungkus ya 1 bungkus jadi akan lebih asam baru dicampur dengan golden peel itu tapi, satu cup kecil itu tapi tidak menghasilkan kental pir jadi cuma dia kayak minuman yogurt aja gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar kamu nanti lihat hasilnya setelah 12 jam. Nah, setelah ini kita tutup atau kita wrap, Fira, ambil wrappingnya. Kita wrapping. Jadi setelah ini nanti ada pertanyaan lagi. Oh ini nanti dicampur sama selainnya nanti. Nanti setelah dia jadi diamnya. Dan, nah, jadi nanti ada pertanyaan lagi. Kok masih panas sudah di wrapping? Begitu ya. Nah, justru ini adalah kuatnya ini adalah tujuannya untuk supaya fermentasinya lebih baik karena dia bocornya keluar jadi fermentasinya jauh lebih baik ya jadi bukan berarti nanti cepat basi kalau untuk membuat biang yogurt sendiri memang kita butuh uang fermentasinya karena akan kita diamkan 12 jam nah didiamkan bukan di kulkas ya selama 12 jam itu jadi untuk hasil maksimal 6 jam selama suhu ruang itu paling cepat setelah 6 jam baru kita masukkan ke kulkas kalau mau awet atau tadi saya bilang hasil maksimalnya setelah 12 jam baru dimasukkan ke dalam kulkas bukan setelah jadi dimasukkan ke kulkas selama 12 jam tidak jadi dia akan jadi selama 12 jam setelah jadi baru masukin ke kulkas kalau mau awet tapi kalau mau langsung dikonsumsi boleh setelah 12 jam dari suhu ruang misal sobat Golden Field buat jam 8 pagi kita buat jam 8 malam udah bisa diaduk tinggal diinginkan sebentar bisa diminum ya itu aja jadi suhu ruang kan misalnya kayak rumah Fitri kan tidak ada AC gitu. Iya kan suhu ruang misalnya suhu ruang enggak usah, makanya penting suhu ruang. Nah,
ini sudah jadi ya untuk diamnya. Kita tinggal tunggu selama 6 atau 12 jam kurang lebih. Nah, selagi menunggu 12 jam ini kita tidur dulu. Kita udah kan yang udah jadi. Fitri penasaran yang udah 12 jam seperti apa. Kebetulan kita juga udah buang ya, udah lihat untuk yang 12 jamnya. Nah, ini dia. Ya. Nah, teksturnya boleh lihat di sini, teksturnya itu udah mulai kental. Tuh ya, diangkat boleh. Jadinya luar biasa. Aduh, wanginya. Aduh, yogurt banget. Ini jadi yogurt jam. Tuh, ya ini. Aduh, pengen nyoba kan boleh enggak sih? Aduh, enggak boleh ya. Nah. Kemarin saya buat, ini buatnya kemarin sobat Golden Bill, ini saya buat sekitar jam 6 sore atau menjelang buka. Saya kemarin mau menjelang buka, saya buat dulu ini buat dipakai hari ini. Nah, jadi sebenarnya sudah bisa dipakai jam 6 pagi tadi, tapi karena kita membuatnya sore, ya udah deh saya kertasin dulu. Jadi didinginkan dulu baru kita campur. Nah, kita langsung ke step selanjutnya. Tapi ini, karena ini edisi spesial, kita kedatangan tamu sobat Golden Bill nih. Kalian bingung, DM aja di Instagram kita ya, DM di Instagram atau komen di Facebook kita atau komen juga di YouTube channel kita boleh. Nanti takutnya kurang jelas atau tipsnya apa supaya tetap berhasil, boleh ya DM langsung aja ke sosial media kita. Nah, oke. Kita langsung aja, di sini kita ada air untuk mencampur. Tadi setelah jadi 12 jam tadi ya, kurang lebih ya. Oke, ini campur ke sini. Ini kurang lebih 500. Tapi tergantung selera sobat Golden Bill. Biasa kata saya mungkin kalau mau dijadiin drink ya. Iya, kalau bisa tuh juga kan sobat Golden Bill biasanya pengen ada tekan dikit boleh separuhnya atau dua setengahnya. Nah, ini diaduk rata ya. Mantap. Habis ini sudah tinggal satu dua. Kita pisah. Iya, kita bagi makanan kan dua rasa. Oke. Nah, ini tinggal pokoknya masing-masing kurang lebih satu rasa itu 2 sendok makan. Iya, betul. Kurang lebih dosa. Tergantung selera mungkin ya. Ya, kalau rasa kurang manis, tambahin senyum. Gak usah nanti dikrian. Oh, ya ampun. Fitri, ngomong-ngomong, selat bumi itu penasaran dong kamu kita ini si jauh apa dato? Aduh, single ini. Oh, single. Masih single. Yang mau nonton pernah, DM aja. Oh, iya. Aduh. Ini kesalahan. Promosi ini dong. Ini sudah pergolong. Iya, tolong. Oh, iya, sudah jodoh. Dua sendok saya ambil. Nah, iya aduh. Itu lihat deh perbedaannya antara Tira dengan sama-sama es. Cara ngaduknya beda ya. Sepertinya mereka sama ngaduk nih sama kalau kita lihat tuh. Nah, ini kalau misalnya udah rata kayak gini, kita bisa langsung siapin aja wadahnya. Di sini kita pakai botol yogurt seperti ini. Jadi nggak harus yang kayak gini juga ya, Chef. Ya, apa aja boleh. Bisa kalau botol atau bisa ya, Chef ya. Bisa. Biasanya kalau buat buka puasa bareng-bareng mungkin taruh aja di jar yang besar. Oh, ini jar yang besar. Jar yang besar. Betul, kalau ada yang mau tinggal tuang-tuang bagi-bagi rata aja sih sama keluarga. Oh, ya, kalau misalkan Fitri ini kopi kita banyak udah biar ya. Kan besok minum lagi kan ada program diet lagi. Wadi. Bisa, jadi kemarin kita udah coba untuk ketahanannya ini sendiri, ini tahan kurang lebih 4 hari di dalam kulkas. Jadi Fitri kalau setelah misal di dalam botol seperti ini itu tahannya kurang lebih selama 4 hari ya, usahakan supaya agak cepat habis ya. Tapi kalau biangnya belum dicampur apa-apa, ini bisa bertahan 1 bulan. Oh gitu. Nah, benar. Jadi tapi kalau dicampur seperti campur Golden Bill kurang lebih 4 hari ya. Karena tadi kenapa udah ditambahin nama air lagi tadi kan biar agak lebih encer. Jadi buat coba Golden Bill ini peluang usaha banget Fitri ya. Ini Fitri juga di rumah misalnya bikin dulu yang banyak, taruh di kulkas dibuat selama 4 hari jualan. Ya kan? Ada ide lagi ya berarti ya? Ada ide lagi ya? Ya, ada ide lagi. Oke, coba Putri tuang nih. Putri mau coba pimpin. Oke. Oke nih, mau aduk yang rasa apa? Putri boleh di sini. Nah, aduk yang rasa blueberry. Boleh, itu ada coromnya. Tuh.
jadinya cantik banget ya. Udah layak banget untuk dijual ataupun dinikmati sendiri. Nah, itu agak grogol ya di sini ya, sepertinya ketemu ketemu artis Golden Girl ya. Fans banget soalnya sama sendiri sama tergoda. Iya, pasti dong. Gapan, nanti pulang dari sini kita kumpul bareng ya. Pasti dong. Oke. Pasti nanya ini, pasti teman-temanku di sosial media yang lain juga pasti nanya. Iya, kita kumpul bareng ya. Barang kita buat. Menu ini selain Fitri bisa nikmati sendiri, bisa juga nih untuk jadi peluang usaha. Dirimu udah ada usaha belum? Belum sih, kayak karena mungkin Fitri kalau di Golden Show tuh untuk konsumsi sendiri aja, karena udah suka rasanya gitu. Nah, mungkin mulai sekarang bisa coba nih usaha yogurt drink ini pakai Golden Peel, karena selain juga ini menyehatkan, terus juga rasanya juga pasti kan enak banget nih, udah ketahuan karena segar. Karena Golden Peel segar juga. Dan untuk harga mungkin bisa dijual kisaran. Nah, ini Fitri ngomong-ngomong kalau beli di rumah daerah mana nih dapat Golden Peel? Kalau Fitri yang karena memang sekarang lagi pandemi gini ya. Biasanya tuh Fitri dekat-dekat rumah ada. Masih ada buka ya? Kue. Oh, toko buat kue. Nah, terus cuma karena Fitri lagi ya lagi social distancing gini ya, jadi jarang-jarang keluar rumahnya lewat Shopee atau Tokopedia sih. Oh, sebenernya. Jadi udah belinya di Shopee atau Tokopedia? Iya. Atau pokoknya belanja online aja ya. Makanya, kita hari ini udah selesai ya pembuatannya. Nah, terima kasih banyak Fitri ini sudah berjanji. Terima kasih, Seth. Oke, okay, ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Nah, ini karena ini yang buat tadi Fitri bantu, silakan dibawa pulang. Oh, ya ampun, ya udah pulang. Terus ada lagi, oleh-oleh dari Golden Tree, nanti dibawa pulang praktek langsung di rumahnya. Oh, pasti, Seth. Iya dong, pasti kalau datang ke Golden Peel tuh pasti banyak harapan. Iya, harapannya selalu manis karena Golden Peel selalu manis, ya kan? Nah ini aku kantongin ya, gitu ya. Nah, oke, ini jangan lupa besok didinginkan dulu. Ntar didinginin dulu baru dingin ya. Oke, thank you Fitri, sampai jumpa lagi. Thank you udah datang kan? Terima kasih. Pokoknya jangan bosan-bosan pantengin ini saya dari Golden Peel. Oke. Sukses terus ya, Sam. Thank you, Sam. Itu dia salah satu sobat Golden Tree yang tadi sudah bantuin kita ya. Sudah bantuin kita yang luar biasa. Katanya sih penasaran dan dia sekarang sudah tidak penasaran karena sudah tahu bagaimana cara membuat yogurt. Nah, buat sobat Golden Tree semua yang mau datang ke sini, boleh DM di bawah karena episode yang akan ini episode jadi episode yang sangat spesial buat kita. Betul. Dan kalau misalnya mau dapetin hadiahnya kayak tadi ya, strawberry jam beserta produknya, itu juga gampang banget. Tinggal bantuin. Nah, udah selesai Fira? Ya, kita edisi spesial kali ini. Nah, makanya ikutin terus sosial media kita di Instagram @golden_peel, Facebook dan YouTube channelnya @golden_peel. Nah, pokoknya jangan lupa selalu manaskan harimu semanis Golden Peel. Sampai jumpa besok.